Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, kita jumpa untuk video seterusnya. Ini berkaitan masih dalam perwakilan data bab 2 tetapi berkaitan dengan audio. Okay. So seperti juga image, so kita untuk kita menentukan kualiti image, dia punya sharpness, kita mesti ada tiga perkara yang kita kena titikberatkan, iaitu dia punya resolusi, dia punya dimensi dan juga kedalaman bit warna. Tetapi untuk audio, kita cuma ada dua perkara yang perlu kita ambil kira. Jadi kita bermula di sini. Sekejap, saya buka PowerPoint ya. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti sesuatu audio itu, kita pergi dulu kepada jenis audio. Ada dua, satu audio analog, satu lagi audio digital. Audio yang didengar saya tarik dalam bentuk format analog yang terbentuk daripada isyarat bergerak dalam gelombang yang berterusan. Jadi komputer memproses data dalam bentuk isyarat elektrik, bukannya pergerakan fizikal angin atau lain-lain bahan. Jadi so komputer ni kerja dia adalah menukarkan analog kepada digital. So maksud audio digital adalah isyarat bunyi yang ditukarkan kepada nombor penduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. So dia convert daripada analog, yang daripada bentuk yang kita dengar ni, dan dia convert kepada bentuk code penduaan, dan dia boleh disimpan lah kalau macam tu. Okay. Jadi ada dua perkara yang kita perlu ambil kira tentang kualiti sesuatu audio. Yang pertama adalah kadar sampel dan yang kedua adalah kedalaman bit. Okay, apa tu kadar sampel? Kadar sampel ni kalau orang selalu cakap berapa frekuensi dia lah, berapa frekuensi dia, ataupun dalam bahasa buku ni adalah bilangan sampel sesaat semasa proses pendigitalan audio analog. Masa dia nak tukar daripada analog tu jadi kan dia digital, dalam satu saat tak ada berapa sampel. Itu maksudnya. Okey, sampel tu mungkin dalam bentuk ketukan, dalam bentuk beat percakapan. Jadi unit dia adalah hertz, sebab dia ada frekuensi. Satu hertz bersama dengan satu sampel sesaat. Jadi kalau ada lebih daripada contohnya bunyi drum 3 kali duduk dalam satu saat, so jadi dia 3 sampel sesaat. Okey, itulah dia punya hertz. Jadi semakin tinggi bilangan sampel, okey, semakin tinggi kualiti audio digital tersebut. Okey. So ini adalah contoh kualiti kadar sampel dan penggunaannya. Contohnya kalau percakapan, percakapan ni dalam satu saat dia ada 11,025 sampel. Jadi dia ada 11,025 hertz. Contoh percakapan ni kita gunakan dekat telefon. Kemudian kita ada audio grade rendah 22,050 hertz. Itu dekat audio web, dekat MIDI. Kemudian kita ada kualiti CD, kualiti DVD. Kemudian kita ada HD. HD untuk audio adalah 96,000 Hz. Okay. So semakin tinggi, dengan pendek kata semakin tinggi kadar sampel dia, semakin tinggi frekuensi dia, semakin tinggi Hz dia, semakin kualitinya semakin baik. Sebab kita boleh dengar detail dia. Yang kedua kita tengok adalah kedalaman bit audio. Bit ni maksudnya yang kita belajar sebelum ni lah, 0 dan 1. Dia mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Unit dia adalah bit per sampel. Okay, kalau tadi dalam satu saat ada berapa sampel, yang ini dalam satu sampel ada berapa bit. Jadi dia akan darab nanti. So dia akan jadilah satu kadar apa untuk kita menentukan kualiti sesuatu audio tersebut. Okey, ini pun sama, semakin banyak bit yang digunakan, semakin bunyi itu menghampiri bunyi sebenar. Okey.
maksudnya kita makin jelas lah kita dengar. Kalau orang main band tu, kita boleh dengar bunyi cymbal dia, kita boleh dengar bunyi bass dia. Kalau orang main acapella tu, kita boleh dengar harmoni dia. Kalau kita gunakan kualiti yang lebih baik, eh, beat per sample yang lebih tinggi. Okay, jadi hubungan, eh, bagaimana kan kita nak hubung kaitkan size audio dengan kadar kedalaman beat. Okay, kadar kedalaman beat bagi sesuatu audio digital adalah jumlah bilangan beat tadi yang digunakan untuk mewakili setiap saat masa main, ataupun bahasa Melayu ni memang macam tu, bahasa Inggeris dia playback time audio itu. Okay, atau dalam senang cakap dalam bahasa rumus ni adalah kadar sample darab dengan kedalaman beat darab dengan saluran. Okay, kadar sample ni tadi adalah yang first tadi tu lah. So dalam satu saat berapa tinggi, berapa banyak sample yang dia boleh hasilkan, okay, berapa ribu hertz dia boleh hasilkan. Kedalaman beat ni pula tadi berapa beat dalam satu sample. Dan saluran ni pula biasanya yang famous mono dan stereo. Of course lah stereo lebih baik, eh, sebab makin banyak saluran dia makin banyak lah. Tapi biasa yang kita selalu guna pakai mono 1, stereo 2. So kalau kita darabkan ketiga-tiga ni, makin tinggilah kualiti audio kita, eh. Okay, benda ni kita boleh dapat dekat muka surat 53. Okay, so ada satu contoh dekat muka surat 53 ni. Okay, satu file audio mempunyai kadar sample 44,100 Hz dengan kedalaman beat iaitu 16 beat dengan 2 saluran audio. Jadi dia akan buat 44,100 darab 16 beat dan darab dengan 2 saluran. So dia akan dapatlah 1411.2 kilobyte per second. Okey, ataupun sebenarnya dia nak cakap situ 1,411,200 byte per second. Okey, sebenarnya itu unit dia, kilobyte per second ataupun byte per second. Okey, jadi semakin tinggi byte per second sesuatu audio tersebut, semakin berkualiti lah dia punya bunyi tersebut, dan makin detail lah kita boleh dengar. Okey, nanti kita, saya akan bagi lebih banyak contoh sebab audio ni orang kurang ambil tahu sedikit. Biasanya dia bila format, kalau ada apps ke apa, dia tu cuma pergi format, pergi tukar wave, pergi MP3 dan sebagainya. Dia tak tahu sedangkan dalam MP3 tu ada beberapa aras, yeah, ada kilobyte per second yang berbeza untuk menentukan audio quality tersebut. Okey, jadi sampai sini dulu saya punya kelas. Kita akan sambung dengan masih 2.2.4 nanti, tapi saya akan bawakan lebih banyak contoh untuk anda mudah faham. Okey, jangan lupa kita teruskan baca buku teks. Kalau tak tahu boleh PM saya dan tanya. Alright. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.